Baju dia cantik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia inilah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi bersama dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah kawan-kawan semua, macam mana perjalanan saya kemarin? Okey kan? Diharapkan para subscriber saya, para viewer saya semua gembira dengan menonton tayangan beberapa episode ataupun episod perjalanan saya ke Pulau Pinang. Okey, tapi saya ingin memohon maaf dan ampun kerana tiada rakaman semasa upacara merisik itulah, kerana majlis itu sangat privacy, guys. Ya, ada limitasi. Jadi tidak boleh semua oranglah, sebab ialah majlisnya sangat tertutup kan. Jadi saya merekod situasi perjalanan saya dan keluarga saya di Pulau Pinang sahajalah. Ya, Penang itu Pulau Pinang. Penang bahasa Inggeris, Pulau Pinang bahasa Melayu. Begitu. Okey. Jadi hari ini kakak akan react satu konten yang ramai subscriber kakak suruh kakak react. Kak Shima react ini, Kak Shima. Kak Shima react ini, Kak Shima. Nak react apa tu? Ini. Daripada channel Ganevo Management. Channel ini mempunyai 1280 subscriber. Ya, yeah, guys. Guys, takkan 1280 je, guys. Bantu-bantu channel ini untuk bangkit lebih maju dan kuat lagi, ya. Okey, tapi sebelum itu kakak ingin melihat dulu Ganevo Management ini mengenai apa, guys? Bentar ya, kakak buka aboutnya. Okey. Ganevo Management Modeling School, Jalan Purus 4, nombor 5B, Kota Padang, Sumatera Barat. Oh, ini sekolah modeling, guys. Siapa yang ingin menjadi model bisa menuntut di sini. Oh, sekolah modeling. Okey. Okey, subscribe, okey. Jangan lupa subscribe. Okey, kontennya seru, guys. Kontennya ialah yang bertajuk Majesty of Minangkabau. Inilah yang banyak sangat orang suruh kakak react. Ketika kakak sedang liburan di Pulau Pinang itu kan? Kak Shima react ini Majesty of Minangkabau. Kak Shima, bila Kak Shima nak react? Hari ini kakak react. Okey. Okey, kakak nampak kostum di dalam ini. Kakak tak dengar lagi tahu lagu dia apa, tapi kakak offkan volume-nya, suaranya. Kakak tengok di sini. Waduh, pakaiannya, guys. Keren, guys. Nilai-nilai estetik Minangkabau tu ada dalam kepelbagaian busananya itu kan. Keren. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa lagi, yuk kita nobar. Jom. Okey. Tanpa berbasa-basi lagi, jom kita nonton sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. Melihat ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlina menjahit mas intannya tekun. Cantik baju dia. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syarat. Cara bersandi kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Tanpa tanpa mencanggung, tak benar-benar tercanggung basing, dan syukur demam manu, rampa menunjuk rasa sakit. Tak betul kalau main canggung,
Ini bukan daripada Elvira, kan? Bukan, kan? Konsepnya begitu ya, guys, ya? Yang bana, mandiko yang bana, mata ciko yang bana, lingkang malinggo, mata cima do kamu dia. Baju dia cantik, guys. Mata ciba julah cabia. Yolah, yolah, yolah. Riamang tanang alangang, mata bimang konyorami di kanuang tanang asanang, bawa tompang badan kami kaladang balialah sandu. Di balirang mudo-mudo digoyang mangko di karwa dicalia apo nanti bo batanang manjago simpanlah ampe seku menanti cantik baju dia keren guys. Danau Toba ya guys, bukan? Bukan Danau Toba lah. Danau Singkarak tadi ya. Semua outfit dia, ya Allah, masya Allah. Memang betul-betul agensi modeling ni. Bajunya luar biasa, guys. Ha, keren. Ui, tempat lain tak ada, guys. Baju-baju macam ni, guys. Enggak ada. Ah, ranah Minang saja yang ada. Wah. Ya. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam senang. Gebiar-gebiar pelangi tiba. Mandaki janjang ampe dulu, babel lo jalan kamalala. Kamalala. Babel lo jalan kamalala. Bajunya, lagunya sedap. Wow, koreografi dia pun cantik. Dinding barinding, oh dinding barinding. Tali piring guys. Ini tali piring ya. Bukan tali nasi padang ya. Tali piring. Di bulan tabui saban tarani, kami tarikan oi tari nung indah. Salah jujangga makan kami. Dinding barinding, dinding barinding. Dinding barinding, oh dinding barinding. Dinding barinding, oh
dinding baringin, dinding baringin, oh dinding baringin. Majesty of Minangkabau. Yo, Ranah Minang, Kampung Mata Cinto. Habis dah? Tapi ada lagu dia lagi, sedap guys. Okay, itu saja. Guys, apa ini guys? Kakak pikir Alfiref itu seorang saja. Rupanya ada lagi yang seperti Alfiref. Maha karyanya itu ya. Wow, keren. Hasil kerja anak Minang guys. Bangga. Bangga jadi orang Indonesia ya. Bangga lahir di sana. Di Pariaman situ. Dia ada sebut tadi mengenai Pariaman kan? Banggalah ya. Banggalah kan. Mestilah banggalah di sana kan. Okey sahaja teman-teman, itu sahaja reaksi pada kakak. Kakak, apa kakak punya pendapat? Pendapatan pula. Pendapat kakak ialah talenta anak-anak muda milenial baru Indonesia ini tidak salah lagi guys. Tidak bisa dipandang enteng bakat-bakat anak-anak muda ini semua ya. Kualiti bakat mereka ataupun talenta mereka ini internasional. Begitu ya. Kakak tengok tadi pakaian tradisi Indonesia itu semua telah diolah out of the box, lain daripada yang lain, tapi masih mengekalkan nuansa Minangkabau-nya, tapi telah diestetikkan, dipelbagaikan, dia punya baju dia kepuk-kepuk gitu kan, tanduk kerbau-nya sepanjang-panjang alam kan, itu lain daripada yang lain guys. Ini namanya seni ya. Seni tanpa mengorbankan kebudayaan. Begitu kan. Keren guys. Kakak tak pernah nampak lagi baju-baju tradisi ataupun outfit yang diolah sebegini cantik, sebegini kreatif. Dan lagunya, lagu yang diolah di dalam ini, aduh astaghfirullahaladzim, lagu-lagu tradisional orang-orang Minang ini telah disusun, diarrangekan semula, diletak muzik-muzik yang jadi keren lah. Tak tahu nak cakap lah. Yang penting reaksi kakak ialah kakak melongo. Begitu. Okay guys, terus support, terus mendukung, terus menyokong. Support channel Ganevo Management. Ganevo Management, okay. Ini adalah sebuah perusahaan modeling, sekolah modeling. Katanya lah, yang ialah siapa yang bercita-cita untuk menjadi model. Dari anak-anak dari Ranah Minang itu, jika ada rasa bakat untuk menjadi model, mana tahu suatu hari nanti jadi model internasional pula kan, bisa belajar di sini dahulu. Okay, tapi sebelum itu subscribe channel ini ya, Ganevo Management. Okay, Majesty of Minangkabau, keren, rancak banyak. Ya, jika ada lagi konten-konten yang seperti ini daripada Ganevo Management, guys sokong ya, agiah tarui. Okay, lanjutkan terus perjuangan melestarikan budaya Minangkabau ini di Indonesia. Alright, rendang Minang sudah mendunia, sekarang budaya Minang juga akan turut mendunia guys. Okey, itu saja daripada kakak reaksi pada kali ini. Jumpa lagi dengan kakak dalam reaksi yang lain selepas ini. Mungkin kita akan menonton cuplikan ataupun kamera yang diambil secara diam-diam daripada channel Wadija channel kot, mengenai pengalaman sahabat-sahabat YouTuber Malaysia yang pergi berkunjung ke Indonesia. Ini tiada settingan, ini semua review jujur. Tapi nantikan nanti, okay? Sampai di sini sahaja reaksi kakak kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye guys. Wow,
Ya. Wow. Afia, Afia okay? Baby. Yes. Afia is baby. Yeah? Okay? Okay. Hi. Hi semua. Apa khabar semua? Nama saya Afia. Nama saya Afia. Aisyah. Afia.